إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله، dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018, atau hari Sabtu ini kita berada di tanggal 25 Rabiul Akhir 1439 Hijrah. 25 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1439 Hijrah, hari Sabtu. Mojang-mojang, di hari Sabtu 13 Januari ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang dialamatkan ke email saya aam@percikaniman.org. Anda bisa bertanya lewat email, kirimkan saja ke aam@percikaniman.org, atau Anda bisa like fanspage saya @aamamiruddin. Dan insya Allah setiap hari Senin, Selasa, Kamis, ya, Sabtu, kita ada live Instagram. Jadi Anda bisa follow Instagram saya @aam_amiruddin. Hari ini kita bisa live Instagram, bisa berhadapan, berdiskusi tentang agama. Dan bagi mojang-bujang yang follow Instagram saya, Percikan Iman Pagi bisa diikuti rekamannya selama 24 jam. Jadi nanti siang, sore, malam, kalau hari ini Anda tidak memungkinkan mengikuti secara utuh, Anda bisa lihat lagi Percikan Iman Pagi di live Instagram. Silahkan follow saja Instagram saya @aam_amiruddin. Ya, mojang-bujang, kita akan awali pertanyaan yang datang dari Ratih. Ini lewat email. Saya pernah mendengar bahwa setelah dicabut nyawa oleh malaikat, roh langsung dibawa ke hadapan Allah, dan setelah dikuburkan, dikembalikan lagi rohnya ke bumi. Adakah keterangan seperti ini? Adakah, ini nomor dua, adakah keterangan bahwa mayat yang dimandikan merasakan siapa yang memandikan dan mengantarkannya? Ya, jadi ada dua pertanyaan, ya. Dua pertanyaan. Pertama, kalau orang itu meninggal, apakah rohnya diserahkan dulu ke Allah, lalu dibalikin lagi ke alam kubur? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, tentu saja kita harus membaca sejumlah firman Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, di dalam surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2. Allah berfirman, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar. Jadi di ayat ini hanya disebutkan proses pencabutan nyawa. Jadi tidak dijelaskan apakah rohnya itu diserahkan dulu ke Allah, lalu dibalikin lagi ke alam kubur. Di sini hanya dijelaskan وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, paksa, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Jadi hanya dijelaskan bahwa orang meninggal itu dua kemungkinan. Kalau orang soleh, maka dia akan dicabut dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rahmat. Tapi kalau orangnya tidak soleh, maka rohnya akan dicabut dengan kasar. Ini ayat yang pertama menjelaskan tentang proses kematian. Ayat yang kedua, Anda bisa lihat dalam surat Al-Munafiqun ayat 11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal seseorang sudah tiba, maka seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkan. Berarti malakul maut yang mencabut nyawa itu pasti tepat waktu. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila seorang itu sudah tiba ajalnya, seorang tidak ada yang menangguhkan. Berarti apa? Tepat waktu, on time. Satu detik pun tidak akan terlambat. Nah, ini ayat yang kedua tentang syakaratul maut. Nah, yang ketiga, ya.
Anda bisa lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ya, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian istiqomah, maka saat mati fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dia tidak akan takut, dia tidak akan khawatir. Jadi menurut tiga surat ini jelas yang ditegaskan hanyalah proses syakaratul maut. Nah, setelah syakaratul maut itu gimana? Tidak ada penjelasan. Lalu ada hadis Sahih Bukhari yang mengatakan kalau orang soleh begitu meninggal dia akan mengatakan qaddimuni, qaddimuni, segera saya kuburkan, segera saya kuburkan. Lalu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99-100 diungkap bahwa ada orang yang saat mati rohnya ingin dikembalikan lagi. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma tarakt. Ketika kematian itu menjemput seseorang, ada orang yang mengatakan saat malakul maut itu lepas dari jasadnya, saat ruh itu lepas dari jasadnya, rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fi ma tarakt. Tuhan, balikan roh saya ke dalam jasad agar saya bisa beramal saleh. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sungguh itu ucapan yang sia-sia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu sia-sia karena kalau orang itu mati, dia akan masuk ke alam barzah. Nah, ini sudah tampak jawaban-jawaban yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kalau orang itu mati, rohnya tidak dikembalikan dulu kepada Allah. Tapi apa? Dia masuk ke alam barzah. Menurut surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Jadi dari ayat yang saya kutip, surat An-Nazi'at ayat 1 dan 2 ya, kemudian surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14, kemudian surat Al-Munafiqun ayat 11 dan surat Al-Mu'minun ayat 99-100 tampak jelas bahwa orang meninggal itu ada dua. Kalau orang soleh, dia diambil nyawanya oleh malaikat dengan penuh kelembutan. Kalau orang itu tidak soleh, akan dicabut nyawanya oleh malaikat yang kasar. Saking kasarnya, dia akan mengatakan, Tuhan balikin saya ke dunia agar saya bisa beramal soleh. Tapi itu ucapan sia-sia. Sementara bagi orang yang soleh, ketika rohnya lepas dari jasad, dia akan mengatakan malah qaddimuni, qaddimuni, segera saya kuburkan, segera saya kuburkan. Nah, jadi berdasarkan dalil-dalil itu saya menyimpulkan dalil ya, karena kan kalau bicara peristiwa gaib itu harus pakai ayat, jangan asumsi kita, jangan perkiraan kita, tapi bagaimana ayat berbicara. Nah, dari situ saya menyimpulkan bahwa memang kalau orang mati itu dia rohnya langsung dibawa ke alam barzah. Kalau soleh itu dia ingin disegerakan, kalau tidak soleh dia akan bertanya-tanya dan dia ingin dikembalikan lagi. Nah, dikuatkan lagi oleh hadis Sahih Bukhari dalam bab ilmu ya, idza mata ahadukum uridu alaihi maq'aduhu in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa min kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kata Rasulullah, kalau seseorang itu mati lalu dikuburkan di alam barzah, uridu alaihi maq'aduhu, akan ditampakkan tempat kembalinya. Jadi dia akan diberi gambaran, in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia itu calon penghuni surga ketika di alam barzah, yang ditampakkan ke dia adalah kenikmatan-kenikmatan surga. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Tapi kalau dia calon penghuni neraka, maka yang akan ditampakkan kepada dia adalah kengerian-kengerian neraka. Nah, mojang-bujang, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, tentu saja tugas kita adalah ya berusaha sebisa mungkin, sedapat mungkin kita mengisi hidup dengan amal soleh dan banyak memohon ampun, karena manusia mah nggak sempurna. Jadi manusia tuh ada aja kurangnya, ada aja salahnya ya. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawabun.
sebaik-baik setiap manusia itu pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik dosa orang yang berdosa adalah yang mau memperbaiki diri. Jadi tugas kita dalam hidup mah apa? Satu, ya, jalani hidup dengan kesungguh-sungguhan. Yang kedua, tanamlah amal kebaikan. Yang ketiga, mohon ampunlah dari kesalahan. Yang keempat, selalu berusaha memperbaiki diri. Sok, apalagi dalam hidup. Ya enggak? Satu, tanam segala kebaikan kita. Tanam. Orang mau ngomong apa, tanam saja kebaikan. Yang kedua, ya tentu saja kita harus selalu berusaha untuk introspeksi diri, memperbaiki diri, mohon ampun, bertobat, ya kan? Begitu, sebisa kita, semampu kita. Nah, ya kemudian ya sisa umur itu kita isi aja dengan amalan-amalan soleh. Karena di dalam ayat lain dikatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Jadi tugas kita mah menanam kebaikan. Orang mau omong apa-apa-apa, tanam sajalah kebaikan. Toh sebenarnya pengadilan yang paling adil mah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang dalam hidup ini kita sudah melakukan kebaikan, tapi salah juga di mata orang. Ya enggak? Boleh jadi, ya gitu. Ada orang-orang yang berbuat salah dianggap benar. Ada orang-orang yang berbuat benar dianggap salah. Jadi apa atuh? Ya balik kepada nurani kita. Kira-kira tanya, yang kita lakukan benar atau tidak? Kalau yang kita lakukan benar, jalani saja. Biarlah Allah yang akan mengadili apa yang kita lakukan. Tapi tentu saja Allah melihat nawaitu kita, ya. Dan yang paling tahu nawaitu kita mah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan siapa-siapa, ya. Dan yang berhak menilai kita itu sebenarnya Allah, gitu. Makanya di dalam surat Al-Maidah, ya, ada ungkapan wala yakhafuna laumata laim. Sebenarnya orang beriman itu dia tidak perlu takut dengan makian siapapun. Karena yang namanya manusia mah kan bisanya mengeritik itu manusia mah bisanya begitu, ya. Tapi kadang-kadang orang yang mengeritik itu juga tidak pernah memperbaiki diri, gitu. Nah, ini yang harus di jadi bahan renungan kita. Oke, itu jawaban saya tentang kalau orang itu meninggal, rohnya kemana. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau seorang itu meninggal, dia tahu nggak siapa yang memandikannya, ya? Nah, ini ada keterangan yang menyebutkan bahwa perlakukanlah mayit, ya, seperti memperlakukan orang hidup, ya. Jadi perlakukan mayit seperti memperlakukan orang hidup. Maksudnya apa? Orang hidup ada rasa malu, mayit juga ada rasa malu. Makanya walaupun dia mayit, ketika memandikannya, kita harus tutup auratnya. Ya, harus tutup auratnya. Jadi ketika memandikan mayat, jangan blok dibuka semuanya, ditutup bagian aurat-aurat tertentu. Jadi kalau kita sedang memandikan bagian atas, bagian bawah ditutup, ya. Ketika kita memandikan bagian bawah, bagian atas ditutup. Kenapa? Dia itu dia tidak bisa respon, tapi kita yakin dia punya rasa malu, begitu. Nah, kenapa kalau kita kalau ada yang meninggal kita tidak boleh mengomong keburukannya? Jadi walaupun dia itu seorang yang buruk, kita tidak boleh bicara keburukan tentang mayit, gitu, ya. Apalagi kalau dia sudah dikuburkan. Jadi misalnya ada orang yang sangat buruk di lingkungan kita. Nah, kita tidak bisa, ya, di sebelah mayitnya kita mengatakan, karena saya jadi ketua RW misalnya, Bapak Ibu warga RW 03, alhamdulillah, preman di RW kita sebentar lagi bakal dikuburkan, ya. Sehingga di RW 3 ini insya Allah akan aman, karena nih premannya sudah mati nih. Padahal yang bersangkutan rohnya, almarhumnya ada di sebelah kita, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Kita harus memperlakukan orang meninggal seperti halnya orang hidup, ya. Nah, ini isyarat, ya, ini isyarat bahwa yang bersangkutan bisa merasakannya. Oleh sebab itu saya kan seringkali menghimbau teman-teman sekalian mojang bujang, di percikan iman itu suka ada pelatihan menangani jenazah. Sok ikut kalau kita masih punya orang tua.
Sebab bahasa cinta terakhir yang bisa kita ekspresikan secara fisik adalah memandikannya. Saya suka sedih gitu kalau ada orang meninggal, punya 4 anak, anaknya jadi sarjana semua. Kok mandiin sama orang lain sih? Itu yang saya tidak mengerti. Anak-anaknya udah pada dewasa, ibu bapaknya meninggal. Bukannya dimandikan oleh anak-anaknya, malah dimandikan oleh orang lain. Nah, makanya di percikan iman itu ada tim, namanya tim Husnul Khotimah. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri untuk keluarganya ditangani. Kalau meninggal, mau ayahnya, mau ibunya, atau diri kita sendiri. Begitu saya sudah mendaftarkan diri ke Yayasan Percikan Iman. Kalau saya mati, nanti disediakan mobil ambulannya, kain kafannya, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah tentu saja anak-anak saya harus bisa memandikan saya. Kenapa? Itu wujud cinta dia kepada bapaknya. Ya, wujud cinta kita kepada orang tua itu ikut memandikan. Jadi tolonglah, jangan sampai orang tua kita ketika kecil selalu memandikan kita. Ya, ketika bayi kita dimandikan, ketika balita kita dimandikan. Sekalinya orang tua wafat, masa dimandiin sama orang? Ini sangat memprihatinkan. Sangat. Yuk, kita kudu belajar bagaimana cara memandikan mayit. Gampang kok. Gampang, sederhana sekali. Dan kalau Anda jadi anggota dari, jadi member di Yayasan Percikan Iman untuk Kematian, maka sebenarnya kita yang dari yayasan itu mendampingi saja. Paling mengarahkan, coba Ibu, Teteh, cuci bagian kakinya. Coba ini, jadi bukannya kita langsung memandikan, tapi kita akan menawarkan dulu, ada nggak keluarga yang akan memandikan? Karena yang paling afdol memandikan mayit itu anaknya, ya, suaminya atau istrinya, gitu. Itu yang paling afdol, bukannya orang lain. Nah, ini tolong diperhatikan, ya. Kalau kita masih punya orang tua, yuk, belajarlah apa susahnya memandikan mayit, ya. Gitu. Sering saya umumkan pelatihan memandikan jenazah. Jadi nanti untuk teman-teman bisa datang ke Taman Citarum atau bisa ke Majelis Percikan Iman, itu ada informasinya, ya. Atau Anda kalau ikuti follow Instagram saya atau apa, Instagram Percikan Iman online atau percikan iman.org, itu sering kali kita memberikan informasi-informasi pelatihan bagaimana menangani jenazah. Karena almarhum itu bisa merasakan oleh siapa dia dimandikan, ya. Sedih kan? Almarhum itu sekiranya yang memandikan tuh orang lain. Sedih sekali. Nah, makanya kita kudu beriktikad, saya harus bisa memandikan mayit. Paling tidak saya memandikan mayit orang tua saya. Gitu, ya. Berpikirlah bahwa dulu mereka memandikan saya, masa saya tidak memandikan dia? Gitu, ya. Oke, itu jawaban saya. Pertanyaan berikut, Pak Aam, ibu saya seringkali berdakwah dan salah satu dakwahnya selalu mengambil dari materi-materi Pak Aam. Pada hari Jumat beliau meninggal. Saat meninggal banyak sekali yang melayat, menyolatkan, dan mendoakan. Bagaimana agar bisa berkumpul kembali dengan mamah saya almarhum kelak di akhirat? Saya tidak sesoleh mamah dari segi istiqomah dan ibadahnya, tapi saya ingin bareng dengan beliau di akhirat nanti. Ya, semoga almarhum ya diampuni kesalahannya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihu wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasiyamadholahu. Semoga almarhum diampuni kesalahannya, ditempatkan di tempat yang mulia, dan tentu saja putra-putrinya menjadi putra-putri yang solehah dan soleh. Ya, ya, tentu saja saya pikir kita harus mendoakan saudara-saudara kita. Nah, urusan tadi beliau suka mendakwahkan Islam dan beliau seringkali mengambil dari ceramah-ceramah saya, ya alhamdulillah. Semoga itu juga jariah untuk saya. Jadi banyak yang suka pas ketemu teh Pak Aam, saya oleh teman-teman suka di
suruh ngisi pengajian sambil nunggu ustadz, saya ngisi pengajian, saya suka ngambil dari ceramahnya Pak Aam, dari bukunya Pak Aam. Saya bilang, mangga silahkan ya. Itu adalah ilmu yang harus kita sebar. Jadi bagi rekan-rekan yang punya catatan ceramah saya, punya buku saya, ya kan Anda mau sebarkan lagi, mau tulis ulang lagi, mau apa lagi, silahkan, silahkan. Karena ilmu itu kan harus disebar. Makin banyak ilmu itu tersebar, makin maslahat dan berkah. Ya kalau saya sih, justru saya bahagia ketika sepercik ilmu saya yang gak ada apa-apanya itu kemudian satu saat Anda gunakan untuk berbagi dengan orang lain, ya alhamdulillah saya sangat bahagia, saya sangat senang, ya kan, gitu. Nah, dan siapapun yang berbagi ilmu, maka percayalah selama kita lillah gitu, maka Allah akan memberikan pahala kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan, siapa yang menunjukkan pada jalan kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala yang menyampaikan dan mengamalkannya. Ya, begitu. Jadi semoga almarhum mamah Anda oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, pertanyaan berikut tadi, bagaimana saya pengen bertemu lagi sama mamah saya? Ya, tentu saja kita harus berusaha untuk meningkatkan kesolehan. Karena menurut surat Ar-Ra'du, di dalam surat Ar-Ra'du, dikatakan bahwa kita itu bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 ya sampai 28. Mereka masuk ke dalam surga Aden beserta orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, anak cucu mereka, pasangan hidup mereka. Coba Anda lihat, ternyata kita ini bisa bertemu dengan teman-teman kita, dengan pasangan hidup kita, dengan keluarga kita, nenek moyang kita, ayah ibu kita. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihi. Orang-orang soleh. Nah, jadi intinya bisa bertemu kalau sama-sama soleh. Jadi kalau Anda mengatakan saya kangen, pengen bertemu dengan bapak, dengan ibu saya di akhirat nanti, sok sing soleh. Soleh aja, ya. Tapi saya kan nggak sesoleh bapak dan ibu saya. Ya berjuang. Karena beliau pun tidak langsung soleh. By proses. Soleh itu proses. Tidak bisa sekali ngaji terus ujug-ujug simsalabim soleh, itu nggak ada. Hidup itu adalah proses. Tugas kita adalah bagaimana berusaha menuju kepada kesolehan. Itu tugas kita. Kan yang Allah lihat itu ikhtiar. Yang Allah lihat itu ikhtiar. Ya. Jadi, kalau Anda merasa saya tak sesoleh ibu saya, ya Anda berjuang. Ya kan? Nanti di akhirat seperti apa, Allah itu akan melihat, dan Allah itu maha adil melihat ikhtiar kita. Kan di dalam surat Al-Mulk ayat 2 juga dikatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya, berjuang mengerjakan yang terbaik. Nah, urusan nanti pahalanya seperti apa, udah kita serahkan pada kuasa Allah. Satu hal yang Anda dan kita yakini, harus yakini ya, innallaha la yadlimu mithqala dzarratin. Sekecil apapun Allah tidak akan menzolimi hambanya. Jadi selama kita selama kita ini benar-benar berada di jalan kebaikan, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal kita. Itu yang harus diperhatikan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pak Aam, di antara cara untuk mempererat silaturahmi adalah saling memberi hadiah. Lalu bagaimana kebiasaan memberi hadiah saat ulang tahun, memberi hadiah saat ulang tahun pernikahan? Katanya itu mengikuti ajaran agama orang lain dan itu katanya haram. Oke. Prinsipnya Islam menyuruh kita saling memberi hadiah. Tahadau tahabu,
biasakan kamu saling memberi hadiah, karena itu akan semakin meningkatkan kecintaan di antaramu. Ya, ayah, ibu ngasih hadiah kepada anaknya, anaknya ngasih hadiah kepada orang tuanya, teman ngasih hadiah kepada sesama temannya. Niatnya satu, ingin menjalin silaturahmi. Nah, ternyata dia memberi hadiahnya saat ya pernikahannya yang ke-10 tahun, memberikan hadiahnya saat pernikahannya ke-5 tahun. Nah, itu mah momentum. Intinya Islam tidak melarang kita memberikan hadiah. Begitu. Kan yang dilarang itu merayakan. Merayakan ulang tahun pernikahan, merayakan ulang tahun kelahiran, ya, pesta-pesta itu, ini, ya, itu bukan dilarang, karena itu kebiasaan agama lain. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyuruh kepai ritual satu kaum, dia itu seperti mereka. Tapi kalau seorang ibu, seorang ayah, di hari kelahiran anaknya, mendoakan, sini nak, mamah doakan sekarang kamu di usia 17 tahun ya, kamu makin soleh, makin pinter, makin bager, sok ku mamah didoakan. Lalu si anak itu diberi hadiah yang membuat dia happy. Menurut saya tidak ada masalah di sini. Apanya yang bermasalah? Tidak ada ritual apapun di situ, ya enggak? Tapi kalau misalnya kita sewa hotel ya, kita sewa itu, ini, terus ada pesta gede-gedean, ya itu jangan kita lakukan. Itu bukan cara kita umat Islam. Cara kita umat Islam akan mendoakan, ya kan? Gitu. Ada suami berterima kasih kepada istrinya, mama terima kasih sudah nemenin aku dalam suka dan duka, sekalipun aku ini suami yang boleh jadi ya kurang bertanggung jawab, tapi kamu masih tetap ya mendampingi aku. Aku terima kasih, anak-anak sudah dibesarkan dengan segala perjuangan ya. Nah, suami berterima kasih kepada istrinya di hari pernikahan yang ke-20 tahun. Boleh tidak? Ya boleh-boleh aja atau apa sih? Yang begitu masa jadi persoalan. Benar enggak? Enggak usah dijadikan ribet atau urusan yang kayak begitu mah, ya. Sampai gini, mah, selamat ya, terima kasih anak-anak pada sukses. Ih, ayah, tidak boleh. Itu teh seperti orang Kristen. Kan enggak usah kayak begitu, masa sih yang kayak begitu jadi masalah. Ya enggak? Yang kayak gitu kan namanya juga urusan hubungan manusiawi, begitu ya. Ya sekarang teman saya alhamdulillah sekarang usianya 50, sehat-sehat saja. Saya bilang, Kang, wilujeng ya Kangnya, sing berkah, akang sing sehat, rezekinya sing luas, barudak sing saroleh, wilujeng. Saya ikut bahagia Allah memberikan umur ke akang sampai 50 tahun dan akang masih sehat. Sok. Naon salah di situ? Apa yang salah di situ? Saya mengekspresikan kebahagiaan saya karena teman saya sekarang usianya 50 dan sehat-sehat saja, ya. Dan saya mendoakan agar dia tetap dalam pertolongan Allah. Ada yang salah enggak menurut Anda di situ? Ada yang salah enggak? Itu namanya tahadau tahabu. Saling memberikan hadiah supaya kamu lebih cinta. Anda pikir yang namanya hadiah selalu kado? Doa itu hadiah, ucapan selamat itu hadiah, ya. Sahabat saya baru saja mewisuda anaknya, Kang, selamat ya, wilujeng, putra nak tos jadi sarjana, wilujeng, saya seneng, putranya udah jadi sarjana semua, luar biasa, Kang hebat, punya 3 anak, 3-3 sarjana, saya ikut bahagia, Kang. Apanya yang salah dengan ucapan itu? Itu kan untuk membangun silaturahmi. Jadi kita ini kesannya menjadi serba gak boleh. Ngucapin selamat gak boleh, berterima kasih gak boleh. Yang tidak boleh itu melakukan ritualnya. Itu yang tidak boleh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai ritual orang lain, maka itu termasuk kelompoknya. Jadi yang tidak boleh itu apa? Ritualnya. Ritual. Ya, kalau mendoakan itu apa salahnya, ikut senang itu apa salahnya, ya, ikut mensupport itu apa salahnya. Ada teman saya jadi kepala daerah, saya bilang, Kang, wilujengnya,
ya, punya amanah yang luar biasa, Akang jadi gubernur Wilujeng, mudah-mudahan Allah menolong Akang. Naon sok nu salah? Apa yang salah di situ? Tidak ada. Ada teman yang berbisik, kamu teh gimana? Dia sedang diuji oleh Allah kok diuji, dikasih ucapan selamat. Iya, saya ikut senang. Dia terpilih jadi kepala daerah, dia terpilih jadi gubernur, saya ucapkan selamat. Apa yang salah dengan saya? Saya ikut senang dia ya mengemban amanah untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Terus saya doakan agar dia itu bisa mengemban amanah tadi, agar dia bisa menjalankan yang dia janjikan dalam kampanye, saya doakan. Terus apa yang salah? Tidak ada yang salah di situ. Jadi kadang-kadang agama itu menjadi rumit, rudet, riet, sulit, itu karena penafsiran orang sebenarnya. Tapi ajaran agamanya itu sendiri sih sebenarnya tidak ada yang sulit. Ya, mudah semuanya juga. Makanya betul kata Nabi, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Wala yushada din illa ghulabah. Dan tidak ada yang menyulitkan agama kecuali karena pemikiran-pemikiran orang yang melakukan agama itu. Ya, gitu. Ya, pertanyaan berikut dari Irman. Pak Aam, akhir-akhir ini marak fatwa bahwa kita tidak boleh menggunakan uang digital. E-money itu haram katanya, karena tidak konkret. Ya, tentu saja saudara-saudara sekalian ya, kita hargai orang yang mengharamkan e-money, ya kan, gitu. Tapi kalau menurut saya, kan ini dunia itu berkembang, jadi jangan berpikir seperti zaman dulu, ya. Satu dinar, real dinar, nanti katingali ada, ya. 100 ribu, real 100 ribu, nanti apa, kelihatan merah, gitu kan, gitu. Ya kan, sekarang era digital, ya. Saya beli apa, sodorin aja kartu auto debit saya. Dan tidak mungkin itu saya pakai kalau saya tidak punya uang, ya kan? Jadi sebenarnya itu mah hanya teknis, saudara-saudara. Ya saya pikir, ya saya menghargailah kalau ada orang yang berpikirnya letterlek banget. Jadi dompetnya kudu melendung, kanol gitu kan? Dompetnya juga zaman baheula. Jadi dompet itu kudu, kalau bawa 3 juta kan kandol pisan, jaba 50 ribuan. Blop, kandol ya. Sampai si saku calana itu melenung, kan gitu. Kan hari gini bukan zamannya lagi, atau kayak begitu. Ya, ah dompetnya tipis, weh. Ya kan? Ambil aja beberapa lembar uang untuk operasional yang tidak bisa pakai kartu debit, ya kan? Jadi kalau misalnya saya belanja ke supermarket, ya daripada ribet-ribet kembalian ya 10 ribu, 12 ribu kasih kartu truk aja gitu, ya kan? Begitu saya bayar tol, tempelin kartu, ya kan? Saya bayar parkir, tempelin kartu, kan itu sebenarnya lebih ke praktisan. Tapi Anda nggak mungkin melakukan itu kalau Anda nggak punya duit. Jadi duitnya tetap ada sebenarnya. Ya masa saya bisa bayar tanpa apa ada dana yang ada di kartu itu. Jadi memang kita hargailah orang yang berpikirnya masih sangat letterlek ya, bahwa uang itu kudu nyata. Kalau kembalian 50 ribu teh kudu real 50 ribunya, kalau kembalian 30 ribu teh kudu real. Nah ya kita hargai, karena kan mungkin berpikirnya masih zaman baheula, ya kan, begitu. Ya sekarang kalau misalnya kita transaksi, ya kan, dengan angka yang cukup besar, maknya di karungan atau duit teh, ya, begitu. Misalnya ada sebuah travel, dia harus membeli tiket, satu tiket harganya 10 juta, kemudian dia beli tiket ada 200 tiket, ya masa bawa-bawa duit 2 miliar di karungan. Ya, berarti kan digital itu. Sudah main transfer. Nah, bisa dalam bentuk transfer, bisa dalam bentuk yang kecil-kecil ya pakai kartu. Jadi kalau menurut hemat saya, terlalu mengada-ada lah. Ya, kalau misalnya urusan jual, apa, urusan transaksi, pakai e-money, uang digital saja jadi persoalan, kalau menurut saya, terlalu mempersulit diri dalam hidup itu, ya kan? Islam itu agama yang mudah, ad-dinu yusrun. Kan tidak ada penipuan di situ. Saya punya uang 1 juta di
auto debit saya ya 1 juta saya pakai, benar nggak? Gitu. Wallahualam bishawab. Oke. Itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan berikutnya, beberapa waktu lalu ibu saya meninggal. Ibu sakit dan koma sampai 1 bulan. Saat saya menanyakan kemungkinan sembuh ke dokter yang menanganinya, saya mendapat jawaban, kata dokter itu, kalau alat-alat yang dipakai itu hanya memperpanjang usia ibu, bukan menyembuhkan. Jadi alat itu hanya memperpanjang, tapi tidak menyembuhkan. Semua organ tubuh ibu saya dibantu oleh alat. Hidup beliau benar-benar sangat tergantung pada alat-alat medis yang digunakan. Jadi kalau dilepas, maka ibu sudah bisa dipastikan akan meninggal. Lalu kami sekeluarga, adik-adik, ayah, bermusyawarah dan memutuskan untuk melepas peralatan itu karena sejujurnya biaya rumah sakit tidak sedikit. Nah, setelah dilepas, betul, tidak beberapa lama kemudian ibu saya meninggal. Pertanyaannya, apakah kami keluarga termasuk orang-orang yang jahat? Ya, apakah kami keluarga termasuk orang yang jahat terhadap orang yang kami sayangi? Ya, sebenarnya, ya, sekiranya ibu Anda itu tidak menggunakan alat-alat tadi, jadi dokter sudah bisa memperhitungkan dia itu bertahannya karena kekuatan fisiknya atau karena dibantu alat. Ya tentu saja dokter paham betul, ya kan? Jantungnya sudah dibantu dengan alat, ya, semua dengan alat. Ya logikanya kalau alat itu dilepas, dia sudah tidak bisa bertahan. Nah pertanyaannya, ketika itu semua dicabut, apakah itu sebuah kejahatan? Maksudnya, apakah itu suatu perbuatan tega kepada orang tua? Sebenarnya justru ada 2 kemungkinan. Kalau alat itu tetap dipasang, itu membuat orang itu menderita lama. Ya enggak? Menderita lama. Jadi berpikirnya bisa 2. Bisa sebenarnya dengan Anda terus mempertahankan alat itu, penderitaan yang bersangkutan lama. Begitu, ya. Jadi sebenarnya menurut hemat saya, bukan sebuah hal yang buruk ketika akhirnya keluarga memutuskan kami akan bawa pulang saja. Tapi tujuannya bukan berniat supaya orang itu cepat mati. Bukan. Duh, kasihan yang sakit, ya kan? Semua alat dipasang, akhirnya kita putuskan dibawa pulang saja. Begitu, ya. Jadi yang penting innamal a'malu binniat. Nawaitunya apa? Saya yakin tidak ada orang yang mencabut alat itu semua niatnya untuk membunuh. Tidak ada. Tetapi selalu niatnya, aduh saya emang gak tega semua pakai alat, ya kan? Ya, selang semua, aduh saya gak tega, udah saya mau bawa pulang aja. Berarti kan niatnya nyaa, niatnya saya, niatnya penuh kecintaan. Dan Allah Maha tahu nawaitu kita. Jadi menurut hemat saya, ya selama Anda sudah konsul sama dokter, ya, dan dokter mengizinkan, rumah sakit mengizinkan, ya Anda niatnya kan bukan untuk mempercepat kematian beliau, tetapi niatnya untuk supaya beliau lebih tenang di rumah. Ya, dan memang ada kejadian juga, saudara-saudara sekalian, ini ada kejadian orang yang sudah dipasang alat semuanya secara ilmu kedokteran, kalau alat itu dilepas, dia akan meninggal. Apa yang terjadi? Semua alatnya dilepas, dibawa ke rumah, dengan perjalanan waktu pulih lagi. Memang nggak masuk akal, tapi kan ada kenyataan seperti itu. Jadi walaupun dilepas alatnya, kalau Allah belum menakdirkan dia mati, dia tidak akan mati. Walaupun alat itu dipasang, kalau memang waktunya sudah mati, dia akan mati. Jadi wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal seseorang sudah tiba, tidak ada yang bisa menangguhkan. Jadi mojang bujang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sekiranya Anda menghadapi hal itu, tentu 1, konsultasikan ke dokter, ke ahlinya. Nah, kalau dokter mengatakan mau dibawa pulang boleh, mau di sini juga boleh, tapi yang pasti memang alat-alat ini bukan untuk menyembuhkan.
ya kan? Begitu. Akhirnya keluarga bermusyawarah memutuskan untuk membawa pulang. Ya tentu saja tidak ada masalah. Ya karena yakinlah keluarga tidak bermaksud mempercepat kematian orang itu, tapi ingin meringankan beban orang itu. Kasihan itu alat menempel segala, udahlah dibawa pulang saja. Kan sebenarnya kembali ke kita gitu. Tapi ada juga, enggak, pokoknya mah saya menghabiskan kepenasaran saya semuanya, biar pakai alat, mau setahun dua tahun pokoknya biarkan. Harga itu ya, jangan kamu tanya, ya sudah kita hargai, itu namanya keputusan keluarga, tapi tentu dimusyawarahkan, ya kan. Tapi saya yakin sekiranya ada orang yang mengambilnya dari rumah sakit ya, itu bukan karena ingin mempercepat kematiannya, tapi karunya kasihan, ya sayang banget lihat kondisi seperti itu, udah dibawa pulang saja. Nah, saya yakin itu karena kasih sayang, bukan karena kebencian, ya, begitu. Ya, pertanyaan berikutnya, Pak Aam, bagaimana hukum sulam bulu mata? Beberapa waktu yang akan datang, saya akan berangkat umroh, ya. Ternyata adik kami pernah pasang sulam rambut, sulam bulu mata. Apakah nanti umrohnya sah? Ya tentu saja umrohnya tetap sah, ya kan gitu. Jadi kalau ada orang yang pakai sulam bulu mata, kan sekarang ini ada bulu mata yang disulam, dan itu sudah terjadi, ya kan, adik Anda sudah disulam bulu matanya, ya. Tidak harus dicoplokin lagi, nggak usah dicopotin lagi, umroh saja, silakan umroh saja, ya. Apakah umrohnya sah? Sah umrohnya, ya. Karena umroh yang sah itu kan ketika tawaf dia punya wudu, kan yang namanya umroh itu sah, ada ihram, ada tawaf, ada sa'i. Ihram, tawaf, sa'i. Nanti ditutup dengan tahallul. Jadi selama pelaksanaannya dilakukan, ihram dia lakukan, tawaf dia lakukan, sa'i dia lakukan, ya. Kemudian tahallul dia lakukan, ya sah semuanya. Dan itu memenuhi standar-standar yang sudah ditetapkan oleh agama, ya sah. Bahwa dia misalnya pakai tato, bahwa dia pakai sulam alis, ya itu kesalahan dia, ya. Tetapi keabsahan, ya. Ada orang yang gini, Kang, dari badan saya banyak tato, boleh nggak saya umroh? Boleh, ya, boleh. Karena kan saya dulu nggak ngerti kalau tato teh haram, ya sudah tinggal taubat sama Allah, tapi umrohnya sah, begitu. Nah, adik Anda ya pernah sulam bulu mata, insya Allah umrohnya sah, tidak ada masalah dengan ibadah umrohnya, ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bujang-bujang ya, ini ada kabar gembira bagi bapak ibu yang mau mengikuti haji reguler, bimbingan haji reguler, ya. Ada perpanjangan bimbingan, jadi Anda bisa segera mendaftarkan bimbingan haji dengan percikan iman. Dengan catatan, Anda di tahun ini sudah punya kuota, ya. Anda diperkirakan punya kuota tahun ini, 2018. Nah, Anda ikut dengan bimbingan haji reguler percikan iman. Karena saran saya, kalau Anda berhaji, sebaiknya ikut bimbingan. Karena ibadah haji itu seumur hidup satu kali saja. Kebayang nggak kalau Anda salah? Maka menurut hemat saya, sebaiknya Anda ikut bimbingan haji. Nah, sekarang kita masih membuka lagi, kan kemarin sudah kita close, ya kan? Dan sekarang ada informasi bahwa untuk bimbingan haji, ya, masih boleh. Tapi segera, ya segera, karena nanti tiba-tiba ditutup lagi. Jadi bagi Bapak, Ibu, Mojang-Bujang yang tahun ini, insya Allah, berangkat haji dan Anda ingin ikut bimbingan haji percikan iman, Anda bisa datang ke Taman Citarum nomor 9, ya. Taman Citarum nomor 9, coba cari informasi lebih detail apa syarat-syaratnya. Untuk Bapak Ibu yang tahun ini, tahun 2018 ini, insya Allah akan berangkat haji. Maka Anda bisa ikut dengan kelompok bimbingan haji percikan iman. Ya, juga bagi rekan-rekan yang akan ikut haji dengan haji khusus juga bisa ikut dengan percikan iman. Jadi percikan iman itu ada bimbingan haji reguler, ada bimbingan haji khusus, ya kan? Bisa ikut haji khusus dengan kita. Datang ke Taman Citarum 9 juga ikut haji reguler kita. Dua-duanya ada. Insya Allah kalau Allah memberi umur dan kesehatan kepada saya sampai
tahun ini saya akan yang membimbingnya insya Allah. Dengan tim tentu saja saya dan ada tim pembimbing. Ya, mau haji reguler, mau haji khusus bareng sama saya insya Allah. Di tahun 2018. Mudah-mudahan umur saya sampai di keberangkatan nanti. Ya, informasi lebih jauh, Bapak Ibu datang saja ke Taman Citarum nomor 9. Taman Citarum nomor 9 atau telepon di 022-710-3100. Kemudian besok Mojang-Bujang kita bertemu di Majelis Percikan Iman, tempatnya di Masjid Agung Trans Studio Bandung, ya. Karena ini nasional ya, acara ini diikuti secara nasional bahkan di luar negeri. Jadi saya ingin ingatkan Majelis Percikan Iman besok hari Ahad tanggal 14 Januari jam 8 pagi kita bisa bertemu di Masjid Agung Trans Studio Mall Bandung. Yang Bandung ya, Bandung ya. Di Masjid Agung Trans Studio Jalan Gatot Subroto Bandung. Itu besok kita bertemu ya. Itu informasi yang insya Allah bermanfaat dan saya harus mendoakan jazakumullahu khairan katsiro pada Bapak Ibu Mojang-Bujang yang sudah terlibat langsung secara fisik, secara materi, secara intelektual dalam kegiatan dakwah Yayasan Percikan Iman. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiro pada Anda yang sudah berpartisipasi dengan rezekinya supaya rezekinya berkah untuk anaknya, untuk perusahaannya, untuk dirinya. Ada yang ikut dengan program perpustakaan masjid, ada yang ikut dengan sedekah Al-Quran. Jazakumullahu khairan katsiro. Anda bisa langsung menitipkannya ke Taman Citarum 9 atau bisa datang ke Majelis Percikan Iman besok atau bisa transfer kalau ingin praktis ke Bank Mandiri 131-00-555-3320. Semoga Allah menjadikan amalia soleh kita semua merupakan sarana untuk dimudahkannya keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita ke husnul khotimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah besok kita bertemu lagi di Percikan Iman Pagi Radio OS 103,1 FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.